Harga tes swab PCR turun. Pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan 16 Agustus 2021 menetapkan harga tes PCR untuk wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp495.000. Sementara, harga tes PCR untuk kawasan di luar Jawa dan Bali ditetapkan Rp550.000. Sebelumnya, pemerintah menetapkan harga tes swab PCR tidak lebih dari Rp900.000. Akan tetapi, beberapa rumah sakit masih mengalami kesulitan menurunkan harga. Rumah Sakit Muhammadiyah Lumajang, Jawa Timur salah satunya. Menurut Direktur Rumah Sakit, pihaknya masih sulit mendapatkan reagen dengan harga yang lebih rendah dari distributor. Harga reagen, bahan untuk menguji sampel swab PCR di laboratorium, saat ini Rp990.000 sebelum pajak. Mungkin nanti kami bisa laksanakan instruksi presiden itu kalau harga reagennya sudah turun gitu. Karena kita beli tesnya saja, per tes itu belum bahan habis pakai yang lain sudah Rp650.000. Sementara, Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya Jawa Timur sudah mengubah tarif tes PCR menjadi Rp492.000 per pasien dari sebelumnya Rp800.000. Tetapi, rumah sakit yang dapat langsung menurunkan harga tes PCR pun mengakui harga reagen bisa menjadi hambatan. Kalau di rumah sakit besar kan pasti sudah stok banyak untuk reagen. Nah, jujur kalau dari kami sih ya jelas nggak nututi gitu loh. Cuman memang karena ini harga subsidi, dan apalagi juga memang kami juga mendukung program pemerintah ya. Jadi ya kami tetap mau tidak mau tetap harus menurunkan sesuai dengan instruksi presiden. Nah, kenapa kok kami sebutkan harga subsidi? Karena memang karena di kami ini stoknya masih banyak dan mau tidak mau harus menurunkan harga, ya jadinya ini kami subsidi harganya. Jadi kita tetap jual sesuai dengan harga pemerintah, sisanya rumah sakit yang menanggung. Ketua Persatuan Rumah Sakit Jawa Timur Dodo Anondo mengatakan, ketentuan yang dibuat atas instruksi Presiden Joko Widodo tersebut sebaiknya disertai dengan harga reagen yang lebih murah. Ia berharap pemerintah dapat membantu subsidi reagen agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Sekarang dengan diturunkan lagi menjadi 495, ya enggak apa-apa, kita siap aja, ya kita siap untuk melaksanakan itu. Cuma perlu saya harapkan dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan juga mengkoordinasi dengan distributor-distributor ini PCR ini, apa reagennya, supaya reagennya juga turun. Cuma saya tetap ingin harga reagennya juga diturunkan. Itulah, itu nanti akan membantu untuk biaya maintenance. Meski harga tes PCR turun hampir 50%, seluruh rangkaian proses uji tes PCR di dalam laboratorium tetap akan berjalan seperti biasa. Namun, akan ada pengurangan kualitas sumber daya manusia dalam proses pengambilan sampel swab PCR. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Teknik Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BBTK LPP Surabaya. Akan dipengaruhi oleh satu SDM-nya, berpengalaman apa tidak, gitu ya. Misalnya saya pada waktu pengambilan sampel itu ya sangat berpengaruh, gitu ya. Ada juga SDM yang belum, ya artinya bisa mengambil tapi belum sensitif dalam pengambilan, itu bisa juga terjadi demikian. Dalam 2 pekan terakhir, jumlah tes PCR di Jawa Timur rata-rata 10.000 per hari. Odi Cornelia, Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.